kita berada di lokasi untuk naik balon udara sama rental. But too bad, it's raining. Itu not cool. Cancel karena udah 3 hari gerimis hujan, gerimis hujan. Bahaya. Jadi kita ngapain ya? OOTD-nya gue, by the way, hari ini adalah rompi, kemeja, dan celana bola ya. Kayaknya punya adik ya. Kesempatan banget kalau misalnya ada band-band yang udah closing, bisa kayak Greenside, Tiara, pasti kita sok-sok di belakang ikut-ikut. Tapi percaya nggak sih kalau misalnya Tiara itu misi pensi ya, gue selalu hadir. Maksudnya kan line up artis juga banyak, tapi ada Tiara jadi gue tetap stay dan ya itu tetap tinggal long. Lupa banget, pokoknya pernah ada pensi di sekolah apa gitu di Jakarta sih pasti. Gue dulu pokoknya lebih enak. Gue kayak hafal gaya dia tuh gimana kalau nyanyi. Jujur apa ya? Gue kayak jeng. Wih, pengakuan kalau kita. Makasih ya, aku gak tau loh. Kirain, kamu gak tahu aja. Karena kebetulan kan aku kan maksudnya selain maksudnya kayak di manajemen Medan kayak bareng kalau misalnya keluar sama mereka tuh aku kan zaman eranya boy band itu kan kita kan kayak pernah sering satu acara bareng cuman beda ruang tunggu kan. Oke misalnya ngeliat Rundown gitu kan, oh Tiara di segmen 2. Jadi kita tuh kan ngeliat layar TV gitu kan cuman kita gitu doang. Cuman kayak kita ruang tunggu di mana kayak gitu jadi kayak oh ya sampai soalnya apa. Soalnya pada masa kamu keluar itu buat yang anak muda gitu gak ada. Jadi kayak mereka tuh kayak punya ciri khas gitu. Iya. Bener-bener. Jadi kayak gak ada saingan gitu kan. Iya, pada waktu itu. Iya, aku gak pernah tahu semuanya loh. Baru kayak sekarang lumayan. Aku sendiri di sini menunggu. Aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Kayak episode khusus nih vlognya nih. Aku berlari dalam mimpimu. Dalam semua mimpimu. Semoga selamanya. Apa? Apa? Jadi apa yang ku inginkan. Sama ini kita bisa nonton dong. Ini merah. Karaoke lah, Mam. Dengarkan. Iya, kayak aku tahu tuh kayak lagu-lagunya dia tuh beberapa kali gue karaoke sama temen gue yang berbeda-beda itu kan selalu ada lagunya Tiara dan gue selalu nyanyi pasti gitu kan dan kayak mewakili hati cewek-cewek gitu. Nah, ada beberapa lagu gitu yang mau mewakili cewek masuk playlist kalau karaoke gitu. Gimana menurut anda? Gimana? Sekarang udah kayak percaya. Iya, jadi ya. Jangan mengandalkan estimate, oh ini gak suka, oh ini gak suka. Pasti peres nih kalau ternyata, gak suka. Ternyata di belakang itu lebih banyak. Oke, berarti behind the scene bertahun-tahun lalu tuh kayak kita tuh merhatiin loh gitu. Kayaknya tuh kayak dari dulu yang bisa acara apa, dari semua stasiun TV kasarannya kan. Gue inget banget ya, jalannya dia tuh yang kayak gini kan. Iya benar. Benar. Ayo benar. Sampai sekarang masih enggak babs? Kadang. Kadang ya. Kalau offer. Kalau yang pelan gimana? Iya, yang pelan pokoknya yang kayak gimana sih yang jalannya? Gitu gitu. Kalau yang aku sadar pasti gitu. Kayak gitu. Oke ya. Oh iya. Kamu sudah dari depan, jauh-jauh sekali lagi. Gimana jadi balik? Kita ingin lagi. Kalian tadi sampai. Aduh. Ternyata selama ini emang banyak beberapa yang ngasih tahu aku soal Tiara juga soal aku. Ya selama ini emang banyak yang ngasih tahu aku soal Vera Emmy, banyak yang positif, banyak yang suka segala macem, tapi aku nggak pernah masuk aja ke diri aku karena aku orangnya sangat pesimis. But now ya udah, it makes me even more appreciate everything, I appreciate for my work and I'm grateful for it. Itu dulu aku ingat, tapi udah enggak, sekarang udah enggak.
Iya. Yeah. Semoga. Semoga tetap. Ya. Apa? Tembaknya diangkat. Yeah, we all like your dimple uncles. It's cute. You cute. We all like you. Oh, cute. Yeah, yeah. Especially. Yeah. Oh, baper, makin baper. Itu pas loh. Kak Ayu mirip loh. Jago loh dia. Dia enggak pakai pola, terus cuma gue tunjukin gambarnya, enggak pakai nyontek lagi. Kapunka. Kapunka. Lucu ya. Kuda terbang aka Pegasus. Oh bagus. Sabi ya. Kok gue make tuh so sabi. Semua yang gue pakai tuh termasuk apa? Su-egg. Egg, buat cabe, no. Tapi buat cabe. Thank you. Thank you. So, apa? Kapunka. Abo om. Kita mau flying fox. Siap-siap nih. Emma. Okay, 1, 2, 3, go. Woo! Yes, man. You ready? Okay. 1, 2, 3, go. Woo! Okay, sit down. Okay. 1, 2, 3, go. Ready? So ready? Yeah, I'm ready. Together? 1, 2, 3. Abis flying fox. Fotonya panjang sih, tracknya panjang. Dan sebenarnya seru, cuma gue cepet bosen kan. Gue bilang kayak masih seru yang di Jakarta deh, Ancol yang waktu itu Upper Kingdom. Itu seru sih gue bilang. Itu adrenaline rush banget. Sekarang kita ganti baju buat makan malam di Four Seasons. Sekalian foto sama manajer yang punya ini. Manajernya. Yuk, 1, 2. 1, 2. Oke. Thank you. Bye. Treatment-treatment spa-nya ada yang seru banget. Ada yang royalty. Ada yang logistik. Terapi. Or like Lana costume. Oh yeah, check this out. Bye. Yeah. Bye. Bye. It's our last day. No, yes, last night it was our last day. Today last day. Is.
the day we go back home to our hometown. I had wonderful trip. I had a blast. So happy. Kekeluargaannya sangat erat selama perjalanan ini. Sekarang kita harus balik pulang. Ini nanti transit dulu ke Singapura, habis itu Jakarta. Bye. 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 Thank you. We're gonna miss you. We love you already. Lihat penyemangat aku selama perjalanan ini. Gimana uncle baper? Aku uncle baper. Ya gak ada air mata nih, kurang. Ngapain sih kak? Asli loh dia. Aku ngincernya juga Dev. Kalau lebih sering ngechatnya ke Widi lagi. Apaan dia? Gila, gue disalahin terus. Padahal udah ditanya, diantara bertiga ini Ayu, Sesa, atau Widi. Si Dave suka sama siapa, katanya suka sama semuanya, tapi ternyata yang lebih sering dicat adalah Widi. Gila, itu dia. Berondong.